Jadilah orang yang bermanfaat kepada orang lain dan semua makhluknya Allah. Bila anda tidak mampu memberikan manfaat kepada orang, maka janganlah memberikan mudarat kepada orang lain. Bila anda tidak mampu mengatakan kata-kata yang baik kepada orang lain, paling tidak anda diam untuk tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata anda. Bila anda tidak boleh komen dalam komen-komen dengan media sosial dengan tulisan yang memberikan manfaat, paling tidak anda jangan komen, at least paling tidak jangan baca komen, untuk menyelamatkan diri daripada hal yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, tidak melafazkan satu lafaz melainkan akan dicatat oleh malaikat. Siapa akan tanggung, apa keuntungannya, apa hakikatnya, dan apa yang motif untuk kita berhadapan dengan Allah dengan komen yang kita tulis? Sementara kalau kita tak komen pun tak akan ditanya, tak komen kita pun juga tidak memberikan kesan apapun selain daripada panggilan daripada hawa nafsu geram untuk kita komen, sementara kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah bila komen itu tidak memberi manfaat dalam agama, bahkan memberikan mudharat kepada orang lain.